Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 7.2 iaitu garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Okey, mula-mula kita nak belajar kecerunan garis lurus. Katakan kita ada satu garisan yang menghubungkan titik A dan titik B. Okey, formula bagi kecerunan garisan AB, formula bagi kecerunan, simbol bagi kecerunan adalah M. Formula dia adalah jarak menegak bahagi jarak mengufuk. Apa itu jarak menegak dengan jarak mengufuk? Awak tengok. Ini adalah nilai bagi X1. Ini adalah nilai bagi X2. Ini adalah nilai bagi Y1. Manakala ini adalah nilai bagi Y2. Jadi, ini adalah jarak menegak. Jarak menegak antara titik B dengan titik A. Formula dia adalah Y2 tolak Y1. Manakala ini adalah jarak mengufuk antara titik A dengan titik B. Formula dia adalah X2 tolak X1. Jadi, formula untuk mencari kecerunan ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Awak kena hafal formula kecerunan. Sebagai contoh, cari kecerunan garis lurus yang menyambungkan titik A dan titik B. Okey, macam mana cara kita nak buat? Mula-mula tulis dulu formula kecerunan. Kemudian, awak labelkan ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Lepas tu, masuk sahaja nilai dia. Masuk sahaja nilai dia. Okey, jangan tekan kalkulator sekaligus. Awak kira atas, awak kira bawah dahulu. Awak akan dapat 4/4. Jadi, kecerunan dia adalah 1. Mudah saja nak cari formula bagi kecerunan. Okey, kemudian kita nak belajar persamaan garis lurus. Okey, ada dua kaedah untuk membina persamaan garis lurus. Kaedah pertama, formula dia adalah Y tolak Y1 sama dengan M darab X tolak X1. Formula kedua ialah Y sama dengan MX tambah C. Awak boleh guna kedua-dua kaedah ini. Okey. Contoh, cari persamaan garis lurus yang melalui titik A dan kecerunan dia 2. Okey, awak diberi titik A dan kecerunan, macam mana kita nak bina persamaan garis lurus ini? Okey. Untuk guna kaedah 1, formula dia adalah Y tolak Y1 sama dengan M darab X tolak X1. Ini adalah X1, ini adalah Y1, manakala ini adalah kecerunan iaitu M. Jadi kita masukkan saja nilainya dalam formula ini, Y tolak negatif 3 sama dengan M dia adalah 2 darab X tolak X1-nya adalah 6. Lepas tu, mudahkan lagi ni, Y tambah 3 sama dengan 2X tolak 12. 3 pindah ke sebelah kanan dia jadi tolak. Jadi, kita dapat Y sama dengan 2X tolak 15. Inilah dia persamaan garis lurus ini. Okey. Untuk menggunakan kaedah kedua, formulanya adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey. Di mana M-nya adalah 2. Jadi, kalau kita ganti M dekat sini, kita dapat Y sama dengan 2X tambah C. Okey, ini tak siap lagi ni sebab C itu kita tak tahu. C itu adalah pintasan paksi Y kan? Jadi, macam mana kita nak dapatkan nilai C? Kita perlu gantikan nilai X dan nilai Y. Sekarang, ini nilai X dan ini nilai Y. Jadi, kita gantikan nilai dia. Maka, kita dapatlah nilai C. Kemudian, kita ganti balik C dekat sini. Kita dapat persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X tolak 15. Ha, sama sahaja. Jawapan dia sama sahaja. Kedua-dua cara awak boleh gunakan. Okay, kita lihat contoh soalan. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik A dan titik B. Okay. Macam mana kita nak buat? Untuk kaedah pertama, formulanya adalah ini. Untuk kaedah kedua, formulanya adalah ini. Okey, kedua-duanya kita perlu cari kecerunan. Sebab kecerunan dia tak bagi.
Untuk cari kecerunan, formulanya adalah ini. Di mana awak kena labelkan ini X1, Y1, ini X2, Y2. Masukkan dalam formula kecerunan. Okay, masukkan dalam formula kecerunan. Kita dapatlah M kita adalah 2. Kemudian, kita gantikan. Kita gantikan M sama dengan 2 dekat sini. Kemudian kita gantikan X1, Y1 dekat sini. Awak nak guna ini pun boleh juga. 49 awak nak ganti kat sini pun boleh juga. Tak kisah. Kemudian kita selesaikanlah satu-satu. Selesaikan macam biasa. Maka kita dapatlah formula persamaan garis lurus. Titik A, B ini adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Okey, bagaimana pula kalau kita nak gunakan formula yang kedua ini? Y sama dengan MX tambah C. Okey, seperti tadi ya, awak kena cari dulu M. Ya, awak kena cari dulu M. Jadi M kita dapat 2, kita ganti 2 dekat sini. Okey, ini tak selesai lagi ni sebab C kita tak tahu kan. Jadi untuk dapatkan nilai C, awak kena gantikan nilai X, nilai Y. Pilih saja mana-mana ya. Awak nak pilih titik A boleh, nak pilih titik B pun boleh. Dekat sini tadi saya pilih titik A. Okey, kat sini katakan saya nak guna titik B. Jawapan dia sama tak? Okey, kita cuba ya. Y kita 9, X kita 4. Jadi kita selesaikan, kita dapat C sama dengan 1. Jadi kita gantikan C itu dekat sini. Maka kita dapatlah persamaan garis lurus kita Y sama dengan 2X tambah 1. Ha, sama kan jawapan dia? Okey, boleh ya? Baik, sekarang kita nak belajar garisan selari. Okey, awak dah tahu garisan selari itu apa kan? Okey, kalau dua garisan ini selari, apakah perkaitan ataupun persamaan antara kedua-dua garisan ini? Kalau kedua-dua garisan ini selari, persamaannya adalah kecerunan dia sama. Okey, maksudnya, kecerunan garisan ini adalah M1. Kecerunan garisan ini adalah M2. Oleh kerana kedua-dua garisan ini selari, bermaksud kecerunan dia mestilah sama. Ha, ya? Kalau garisan itu selari, persamaan dia adalah M1 sama dengan M2. Maksud dia, kecerunan garisan pertama adalah sama dengan kecerunan garisan yang kedua. Oh, kena ingat yang ini ya. Contoh soalan, diberi garis lurus 4X tambah MY sama dengan 5 dan 2X tolak 5Y sama dengan 6 adalah selari. Cari nilai M. Okay, soalan cakap, kedua-dua garisan ni selari. Okay, selari. Kalau selari, kita kenalah persamaan ini. M1 sama dengan M2. Maksudnya, kecerunan garisan pertama sama dengan kecerunan garisan kedua. Okey. Kita kenalah cari berapa kecerunan dia. Setiap garisan ni kita kena cari berapakah nilai M dia. Okey, kita buat satu-satu dahulu. Kita buat ni dulu. Kita tukarkan kepada bentuk umum. Y sama dengan MX tambah C. Kita tukar kepada bentuk umum. Y sama dengan MX tambah C. Sekarang M ni kita tak nak. Kita tak nak, kita kena buangkan. Caranya kita bahagi M kan. Bahagi M, bahagi M, bahagi M kan. Baru dia adil. Jadi kita dapat Y sama dengan negatif 4 per M, X tambah 5 per M. Kita bandingkan dengan bentuk umum. Bentuk umum adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, di mana ya? Kecerunan kita ialah ini. Negatif 4 per M. Jadi kecerunan garisan pertama kita boleh labelkan sebagai M1. M1 sama dengan negatif 4 per M. Kita buat pula untuk garisan kedua. Kita tukar kepada bentuk umum. Okey, langkah pertama saya bawa dulu negatif 5y ke sebelah kanan sebab saya nak jadikan dia positif. Okey, kemudian saya terbalikkan kedua-dua belah. Kita tukar kepada bentuk umum ni. 5 ni kita tak nak. Caranya, kita bahagi 5, bahagi 5, bahagi 5 kan. Kita dapat y sama dengan ini. Kita bandingkan dengan bentuk umum. Maka m kita adalah 2 per 5. Okey, ini adalah kecerunan garisan yang kedua. M2 sama dengan 2 per 5. Kemudian, kita masukkan dalam formula ini kan. M1 sama dengan M2. Maksudnya, kecerunan garisan pertama sama dengan kecerunan garisan kedua. Lepas tu nak cari nilai M. Selesailah macam biasa kan. Nak cari nilai M, kita selesaikan macam biasa. M tu bawa ke sana, 5 ni bawa ke sini. Jadi darab. Maksudnya, negatif 20 sama dengan 2M. Jadi, M sama dengan negatif 20 bahagi 2 kan. Kita dapat M sama dengan negatif 10. Boleh ya? Okay, buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 136, soalan 1 sehingga soalan nombor 3. Contoh berikutnya,
Cari persamaan garis lurus yang melalui titik P dan selari dengan garisan ini. Kita nak bina persamaan garis lurus yang melalui titik P dan selari dengan garisan ini. Ya, katakan kita ada satu titik P berada di atas satu garis lurus yang selari dengan garis lurus ini. Kita nak bina persamaan garis lurus yang ada titik P ini. Macam mana nak buat? Okey. Oleh kerana kedua-dua garisan ini selari, ya, dia cakap selari, bermaksud kecerunan dia sama, iaitu M1 sama dengan M2. Kecerunan garisan P ini sama dengan kecerunan garisannya ini. Okey. Untuk bina persamaan garis lurus, ada dua cara, ada dua kaedah. Ya, kaedah pertama menggunakan formula ini, kaedah kedua menggunakan formula ini, kan? Di mana? Okey, kedua-dua formula ini dia memerlukan nilai M, dia memerlukan nilai kecerunan. Jadi, awak kena cari dulu nilai kecerunan. Dapatkan nilai kecerunan tu daripada sini. Okey. X per 3 tambah Y per 4 sama dengan 1. Kita dapatkan nilai kecerunan. Macam mana caranya? Kita tukar kepada bentuk umum dahulu. Y sama dengan MX tambah C. Yeah? Sekarang kita tak nak 4. Kita nak 4 nak hilangkan 4 macam mana? Kita darahlah 4 kan? Semua ni kita darah 4. Kita darah 4, kita dapat Y sama dengan negatif 4 per 3X tambah 4. Jadi kita bandingkan dengan bentuk umum, maka kecerunan kita sama dengan negatif 4 per 3. Ha, itu adalah kecerunan garisan ini. Oleh kerana dia selari, bermaksud kedua-dua kecerunan ini samalah. Okey, kedua-dua kecerunan sama. Okey, maka kecerunan kita dah dapat. Okey. Ini adalah X1, Y1. Kita gantikan dalam formula. Y tolak Y1 kita 7. Sama dengan M, kecerunan kita sama sebab dia selari. Negatif 4 per 3, X tolak X1 kita negatif 3. Selesaikan. Okey, selesaikan macam biasa. Kita kembangkan. Kita kembangkan. Kemudian, negatif 7 tu kita bawa ke sebelah kanan. Kita dapat Y sama dengan negatif 4 per 3X tambah 3. Jadi, inilah dia persamaan bagi garis yang mengenai titik P itu. Okey. Untuk kaedah kedua, sama saja. Jadi, sila buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 136, soalan nombor 4 sehingga soalan nombor 6. Baik, sekarang kita nak belajar garisan serenjang. Okey, ini adalah garisan serenjang. Okey, awak tahu garisan serenjang tu maksudnya dia akan membina, dia akan membentuk sudut 90 darjah antara kedua-dua garisan itu, kan? Okey, apa kaitan kecerunan antara garisan serenjang ni? Okey, katakan kecerunan garisan pertama ni M1, kecerunan garisan kedua ni M2. Okey, sudah tentulah kecerunan dia tak sama Kecerunan dia tak sama. Jadi perkaitan antara garisan serenjang ialah kecerunan dia ialah kecerunan garisan pertama darab kecerunan garisan kedua, nilai dia sama dengan negatif 1. Awak kena ingat ya. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Ha, ini untuk garisan serenjang. Kena ingat tu. Contoh soalan. Tentukan sama ada garis ini, garis Y tolak 3X tambah 6 sama dengan 0 dan 3Y tambah X tolak 6 sama dengan 0 adalah berserenjang ataupun tidak. Kita ada dua garisan ni, kita nak tentukan sama ada dia berserenjang ataupun tidak. Kalau dia serenjang, ini formula dia kan? M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okey. Bermaksud kita kena carilah nilai M dia. M1 kena cari, M2 kita kena cari kan? Ada dua garis lurus. Okey, kita cari kecerunan masing-masing. Tukar kepada bentuk umum dahulu. Kita bandingkan. Jadi, kita dapat M1 kita 3. Yang ini pun sama. Kita tukar kepada bentuk umum dahulu. Kita tak nak 3 ni. Kita bahagi 3, bahagi 3, bahagi 3 kan? Kita dapat Y sama dengan negatif 1 per 3X tambah 2. Bandingkan dengan bentuk umum. Maka M2 kita negatif 3. Kemudian, kita guna persamaan ini ya. Kalau dia serenjang, kecerunan ni bila kita darabkan mesti dapat negatif 1. Jadi, cuba kita masukkan M1 kita 3, darab dengan M2 kita negatif 1 per 3, dapat tak negatif 1 ni? Awak tekan kalkulator, awak dapat negatif 1. Oleh kerana hasil darab kecerunan dia negatif 1, bermaksud kedua-dua garisan tu adalah berserenjang. Okey, jadi, buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 137, soalan nombor 1. Contoh berikutnya, cari persamaan garis lurus yang melalui titik 1, negatif 2 dan berserenjang dengan Y tambah 3X sama dengan 7.
Katakan kita ada satu titik, ya, satu titik yang berada di atas satu garis lurus, di mana garis lurus ini berserenjang dengan garis lurus ini. Jadi soalan dia adalah dia nak cari persamaan garis lurus yang melalui titik ini. Kita nak bina persamaan garis lurus yang melalui titik 1 dan titik 2 dan berserenjang dengan garisan y tambah 3x sama dengan 7. Okay. Kita tahu oleh kerana dia berserenjang bermaksud formulanya adalah ini m1 darab m2 sama dengan negatif 1. Kecerunan garisan pertama darab kecerunan garisan kedua sama dengan negatif 1 kan? Jadi ya, okay. Untuk bina persamaan garis lurus ada dua kaedah. Ada dua cara yang awak boleh guna. Eh? Di mana kedua-dua kaedah ini dia mesti kena ada kecerunan. Masalahnya dalam soalan ni dia tak bagi kecerunan kan? Jadi langkah pertama kena cari kecerunan dulu. Nak dapatkan kecerunan, kita mula daripada persamaan garis lurus yang diberi. Ha, yang diberi ialah ini. Jadi kita tukar kepada bentuk umum dahulu. Kita bandingkan dengan bentuk umum. Eh? Kita dapat kecerunan kita adalah negatif 3. Okey, ini adalah kecerunan yang garisan berserenjang ni. M1 dengan sama dengan negatif 3. Okey. Kita nak cari persamaan, kita nak cari kecerunan garisan yang berserenjang dengan ini, kita guna formula ini. M1 M2 sama dengan negatif 1. Jadi M1 kita negatif 3 darab M2 sama dengan negatif 1, maka kita dapat M2 sama dengan 1/3. Bermaksud kecerunan garisan ini adalah 1/3. Okey, jadi bila dah dapat kecerunan, ada titik, mulalah kita ganti dekat sini. Ha, y tolak y1 kita negatif 2 sama dengan. Ingat ya, ini adalah kecerunan garisan yang berserenjang ya, bukan ini ya. Kecerunan garisan berserenjang 1/3 darab x tolak 1. Selesaikan macam biasa ya. Selesaikan macam biasa, kita dapatlah y sama dengan 1/3 x tolak 7/3. Okey, awak biar bentuk macam ni pun dah betul. Tapi kalau awak nak tukar dia, kalau awak dia tak nak dia pecahan, mudah saja. Kita nak hilangkan 3, kita darablah 3 kan. Kita darab semua ni dengan 3 macam ni. Maka kita dapat 3y sama dengan x tolak 7. Dua-dua ni betul. Kalau tak yakin, awak tinggal saja bentuk macam ni. Okey. Untuk kaedah kedua, awak boleh cuba sendiri ya. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 138, soalan 2 sehingga soalan 4. Contoh berikutnya, cari persamaan pembahagi dua sama serenjang garis lurus yang melalui titik A dan titik B. Okey, kita ada satu garis lurus yang melalui titik A dan titik B. Cari persamaan pembahagi dua sama serenjang garis lurus yang melalui titik A dan titik B. Apakah yang dimaksudkan dengan pembahagi dua sama serenjang? Okey, pembahagi dua sama serenjang tu maksudnya ini. Kita ada satu garis lurus yang berserenjang yang membahagi dua garis lurus ini. Bermaksud, dia membahagi pada titik tengah lah. Ha, dia membahagi pada titik tengah. Itulah yang dimasukkan dengan pembahagi dua sama serenjang. Jadi, kita nak bina persamaan ini. Okey, macam mana nak buat? Okey, kenalah tahu titik dia. Masalahnya, garisan ni kita tak tahu titik dia kan? Kenalah tahu titik tengah. Ini titik tengah. Cari, gunalah formula titik tengah. Eh? Kita dah belajar formula titik tengah. Ya. Jadi, kita gantikan nilai dia x1 tambah x2 per 2, y1 tambah y2 per 2, maka kita dapat titik tengah di sini adalah 1,5. Okey. Kemudian, nak bina persamaan garis lurus, dia mesti ada satu titik, dia mesti ada kecerunan kan? Dia mesti ada satu titik, dia mesti ada kecerunan. Masalahnya kecerunan tak tahu. Kenalah cari kecerunan. Macam mana nak cari kecerunan? Okey. Kecerunan kita kena cari dulu kecerunan garisan AB ni. Kecerunan AB, MAB sama dengan y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Jadi kecerunan garisan ini AB ni kita dapat 1/2. Adakah kecerunan AB ni sama dengan kecerunan garisan serenjang ni? Ha, tak sama kan? Dia tak sama. Perkaitannya adalah apa dia perkaitan dia? Kalau serenjang M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Kan? Itu perkaitan dia. Maksudnya, setengah setengah kecerunan ini darab dengan kecerunan yang kedua, kecerunan serenjang ini sama dengan negatif 1. Maka kita dapat kecerunan garisan serenjang adalah negatif 2. Okey, kecerunan dah dapat, titik dah ada. Jadi, bolehlah kita ganti dekat sini. Eh? Titik ni dah ada, kita gantikan dekat sini.
Tergantikan, maka kita dapatlah persamaan garis lurus pembahagi 2 sama serenjang ini adalah y sama dengan negatif 2x tambah 7. Okey. Jadi, ya, sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 138, soalan nombor 5. Okey, menyelesaikan masalah melibatkan persamaan garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Saya gunakan contoh 7 buku teks, ya. Rajah di sebelah menunjukkan kedudukan jalan raya AD, BC, EF yang dilukis pada satah kartes. AD dan BC adalah berserenjang. AD dengan BC ini berserenjang antara satu sama lain dan bertemu di satu persimpangan lampu isyarat. Okey, dia bertemu dekat persimpangan lampu isyarat ni. Manakala BC, BC dengan EF adalah selari. Okey, BC dengan EF selari. Diberi bahawa koordinat titik A ialah 18, 16. Koordinat titik F adalah 20, negatif 1. Manakala persamaan bagi jalan raya BC adalah 5Y tambah 4X sama dengan 70. Cari apakah dia persamaan jalan raya EF. Okey, saya lukis semula. Kita ada jalan raya AD berserenjang dengan jalan raya BC. Bermaksud dia bersudut 90 darjah dekat sini. Dan kita ada jalan raya EF yang selari dengan jalan raya BC. Okey. Oleh kerana dia selari, bermaksud di sini pun dia berserenjanglah dengan garisan AD. Okey, kemudian koordinat titik A adalah 18, 16, manakala koordinat titik F adalah 20, negatif 1. Okey, persamaan jalan raya BC adalah 5Y tambah 4X sama dengan 70. Cari persamaan jalan raya EF. Okey, macam mana kita nak cari persamaan jalan raya EF? EF tu selari dengan BC kan? EF tu selari dengan BC. Satu titik ada, untuk bina persamaan garis lurus mesti ada satu titik dengan kecerunan. Sekarang titik ada, kecerunan tak tahu. Kecerunan boleh dapat melalui sini kan sebab dia selari. Kecerunan kita boleh dapat daripada sini. Okey. Seperti tadi ya, untuk bina persamaan garis lurus ada dua kaedah, kaedah pertama, kaedah kedua di mana kedua-duanya mesti memerlukan nilai kecerunan, nilai M. Okey, EF dia selari dengan BC bermaksud kecerunan dia orang sama. Kecerunan garisan tu sama. Kecerunan garisan EF sama dengan kecerunan garisan BC. Okey, kita boleh cari kecerunan garisan BC sebab persamaan garis lurus BC ni dia bagi. Caranya tukar kepada bentuk umum. Ya, 5 ni tak nak. Kita bahagi 5, bahagi 5, bahagi 5. Kita dapat macam ni kan? Kita dapat macam ni. Kita bandingkan dengan y sama dengan mx tambah c, maka kecerunan dia adalah negatif 4 per 5. Ini adalah kecerunan BC, maka kecerunan EF pun sama dengan kecerunan BC, iaitu negatif 4 per 5 sebab dia selari. Okey, kecerunan dah dapat, titik dah ada, jadi kita gantikan dalam persamaan ini. Okey, selesaikan macam biasa, kita dapatlah persamaan jalan raya ini, EF ni adalah Y sama dengan negatif 4 per 5X tambah 15. Okay. Kalau tak nak bentuk pecahan, kita darab 5, darab 5, darab 5, kita dapat 5Y sama dengan negatif 4X tambah 75. Pun boleh juga. Kalau tak yakin, awak biar bentuk macam ni pun betul. Ya? Okay, boleh? Ya? Lihat soalan B, dia tanya persamaan jalan raya AD. Okay, kita nak bina persamaan jalan raya AD. Kita tahu AD ni adalah berserenjang dengan garisan BC kan? Ataupun EF kan? Okay. Seperti tadi ada dua kaedah ya. Ada dua kaedah nak bina persamaan garis lurus. Di mana dia memerlukan kecerunan. Okay. Untuk garisan AD, satu titik dah tahu, kecerunan tak tahu, jadi kena cari kecerunan dahulu. AD berserenjang dengan BC. Jadi apa kaitan kalau dia berserenjang? Kaitannya adalah kecerunan M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Awak kena ingat. Di mana kecerunan BC dah tahu tadi, dah kira tadi negatif 4 per 5. Jadi kita gantilah dekat sini. Negatif 4 per 5 darab M2 sama dengan negatif 1. Maka kecerunan yang kedua adalah 5 per 4. Iaitu kecerunan bagi garisan berserenjang AD ini. Okey, kecerunan dah tahu, titik dah tahu. Gantilah dalam formula. Maka, kita teruskan macam biasa, kita dapatlah persamaan garis lurus. Okay. Kalau tak nak bentuk macam ni, nak tukar kepada bentuk pecahan,
kita darabkan dengan nombor di bawah ni. Kalau nombor bawah ni 4 dengan 2 kan, awak boleh darab dengan 4. Awak dah boleh darab dengan 4. Kita dapatlah apa sama dia 4y sama 5x tolak 26. Okey. Okey, soalan C dia tanya, apakah koordinat bagi lampu isyarat itu? Okey, lampu isyarat kat mana kan? Lampu isyarat dekat sini tadi kan? Dia cakap ya, AD dan BC, AD dan BC adalah berserenjang dan bertemu di persimpangan lampu isyarat. Jadi ini adalah lampu isyarat. Jadi macam mana kita nak cari koordinat titik persilangan ini? Okey, mudah saja ya. Kita ada dua persamaan garis lurus ya, persamaan yang pertama 4y sama dengan 5x tolak 26. Persamaan yang kedua 5y tambah 4x sama dengan 70 kan. Kita nak cari nilai x, cari y, gunalah persamaan serentak kan. Okey. Ada dua kaedah penyelesaian persamaan serentak. Kaedah pertama kaedah pergantian, kaedah dua kaedah penghapusan. Awak nak guna kaedah mana terpulang awak eh. Tak kisah kaedah mana-mana awak nak guna. Okey, dalam contoh ni saya nak tunjukkan menggunakan kaedah penghapusan. Okey, kalau kaedah penghapusan, susunan dia mesti sama. Sekarang susunan dia tak sama. Sini ada y, sini ada x. Sini ada y, x dekat sini kan. Jadi x ni kita saya nak pindahkan ke sebelah kiri. Akan dapat 4y tolak 5x sama dengan kita 26. Labelkan persamaan ketiga. Okey, untuk menggunakan kaedah penghapusan, awak kena susun bentuk macam ni kan. Nah, susun 3 atas 2 bawah ataupun terbalik boleh. 2 kat atas, 3 kat bawah pun boleh. Tak kisah. Bila dah susun, kita kena pilihlah nak hapuskan x ke nak hapuskan y. Terpulang ya, katakan dalam kes ni saya nak hapuskan y. Nak hapuskan ni maksudnya nak jadikan dia kosong kan, nak jadikan dia kosong. Caranya ada dua cara saja, sama ada tolak atau tambah. Okey, sekarang untuk jadikan dia kosong, syarat dia perkali dia mesti sama, nombor dia mesti sama. Sekarang perkali dia tak sama, sini 4, sini 5. Jadi kita kena samakan dahulu. Okey, caranya persamaan ketiga ni, semua persamaan ketiga ni kita darabkan dengan 5. Semua persamaan kedua ni kita darabkan dengan 4. Sebab apa? Sebab 4 kali 5 nanti dia jadi 20 kan? 20y. Yang ni pun kena darab juga. Kena darab dengan 5. Manakala 5 darab 4 dia jadi 20 juga kan? Kan dia sama tu. Okay, yang ni pun kena darab juga. Okay, bila dah sama, kita dah tak guna dah yang ni. Okay. Sekarang kita nak hapuskan ni macam mana? Nak jadikan dia kosong. Operasi dia tambah ke tolak? Operasi dia mesti tolak kan? 20 tolak 20 kosong. Kalau sini tolak, semua ni pun mesti buat keadaan yang sama ya. Negatif 25x tolak tambah. Tolak tambah dia jadi tolak. Maksudnya negatif 25x tolak 16x. Kita dapat negatif 41x. Negatif 130 tolak 280. Kita dapat negatif 410. Tolak-tolak nanti jadi tambah kan? X sama dengan 410 bahagi 41. Kita dapat 10. Okey, kita dah dapat dah nilai x. Untuk cari nilai y, kita gantikan nilai x dengan 10 ke dalam persamaan 1, 2, 3, 4 atau 5. Mana-mana boleh ya. Katakan kita nak gantikan dalam persamaan pertama ya. Kita nak gantikan x tu ke dalam persamaan pertama. Maka kita dapatlah nilai y sama dengan 6. Okey, tak boleh biar macam ni. Awak kena tulis dalam bentuk koordinat. Iaitu koordinat lampu isyarat adalah 10, 6. Okey. Ya? Jadi sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 190, latih diri 7.5 dan muka surat 151, latihan intensif 7.2, soalan 8 sehingga soalan 11. Sekian, terima kasih.